Selamat pagi teman-teman sahabat petani bibit buah. Kembali lagi ke channel Budi Bibit Buah. Ini saya akan membuat eksperimen pupuk kerangsang akar dengan menggunakan bawang merah dan urin kelinci. Ini pertama-tama kita bisa pakai parut untuk melembutkan bawang merahnya. Bawang merahnya secukupnya ya, bisa 6 butir 7 butir, kalau yang besar ya 5 butir. Ini nanti bisa ditambahin air. Sekarang kita coba ini, aplikasikan campuran urin kelinci sama bawang merah untuk zat ZPT perangsang akar ya. Ini buat bibit alpukat ya, sejenis bibit buah atau tanaman lainnya yang akarnya kurang subur atau bibitnya tidak sehat karena akarnya busuk. Ini yang akan saya kasih ramuan dari saya. Nah, untuk seperti ini kurang sehat nih, mungkin akarnya agak busuk. Nah, kayak gini nih, ini akarnya kurang subur nih teman-teman, mengakibatkan bibit alpukat jadi kayak gini ya, layu, gosong, terus mati. Ini ya, kalau yang subur akarnya, ini akarnya kurang bagus nih, kita cabut aja. Nah, ini kan kita coba pakai itu karena ini udah dicampur tadi sama air. Nah, kita tambah air secukupnya. Saya kasih 2. Masukkan cairan bawang merah ini ke dalam aqua yang sudah terisi urin kelinci yang sudah fermentasi ya. Minuman ya. Aduh.
kita punya bibit makanya kalau enak. Memang akarnya juga enak ini. Memang sulit ya, untuk tetap membuat akar subur. Kita mencoba tetap berusaha membuat ramuan-ramuan biar kita coba bibit kita terlihat subur. Nanti setelah ini bisa dikasih 2 gelas ya, soalnya ini bukan polybag besar, polybag 25-30, atau juga bisa dikasih 1 gelas air. Oke teman-teman, kayak gitu ya. Semoga ini bisa membantu. Jangan lupa subscribe channel saya, Budi Bibit Buah. Untuk komen-komen kalau ada waktu saya jawab. Kalau nggak kejawab ya nanti saya akan koreksi lagi. Semoga membantu. Tolong bantu subscribe, 1000 subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi.